Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silakan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho PKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bermain PKXD lagi ya guys ya. Nah, di sini udah ada update dari game PKXD ya guys ya. Oke. Nah, di sini kita udah ada paket tiket tiket pas guys. Nah, di sini juga ada paket penjualan furniture guys ya, kita beli dulu nih guys. Paket yang pertama cuman 15.500 sampai 15.000 koin ya guys ya tadi. Nah, di sini kita juga mau beli paket Angel. Nah, di sini paket Cupid ya guys, Cupid atau apa namanya guys ya, yang malaikat asmara itu, dewa amor guys kalau bahasa Indonesianya ya guys ya. Kemudian ada paket rugby. Ada paket rugby warna hijau dan juga merah nih guys ternyata ya guys ya. Oke, kita mau beli atau nah di sini juga ada paket gaya atlet. Nah, di sini juga ada gaya quarterback ya guys ya. Nah, di sini itu kita harus membeli dengan harga Rp7.000 dan juga 80 gem. Nah, kita beli dulu nih yang warna merah ya guys ya. Karena aku suka warna merah putihnya seperti warna bendera Indonesia. Kemudian juga kita mendapatkan cheerleaders kostum juga, dan di sini juga ada paket yang hijau. Nah, kita beli hijau putih juga ya guys ya, agar bisa melengkapi semua kostum yang ada di PKXD ini guys. Oke guys, kita beli semuanya, dan juga yang ini paket rugby ya guys ya. Oke, penjualannya ada apa lagi guys ya? XD Plusku juga udah habis sih guys. Kebetulan XD Plusku itu udah expired ya guys, jadi harus diperpanjang lagi. Nah, di sini ada XD Lite. Oke, ada XD Lite di sini ternyata ya guys ya. Ini layanannya kayaknya nggak ada beda jauh, cuman nggak dapat gem sih guys ya. Perbedaannya cuman nggak mendapatkan gem. 180 gem ya guys ya. Jadi kalian bisa membeli XD Lite ini dengan lebih murah ya guys ya. Nah, di sini aku mau beli XD Lite yang 14.000 karena gemnya juga kita sebenarnya juga habis juga ya guys ya. Oke. Loh, itu kenapa gemku habis ya guys sama itu ya? Apa? Koin ya guys ya. Ini kayaknya ngebug deh guys ini XD apa PKXD gue ya guys ya. Soalnya aku nggak mungkin uangku habis kayak gitu guys, aneh bener ya guys ya. Padahal tadi uangku ada sekitar 1 juta malah 1 juta koin ya guys ya. Oke, kita cobain dulu yang paket Cupid ya guys ya. Oh, ini aku coba paket yang rugby dulu deh guys, soalnya ini keren banget ya guys ya. Oh, ini Cupidnya di sini ternyata guys, di sampingnya rugby. Jadi kita cobain Cupid dulu, takutnya ini ada skillnya ya guys ya. Ini adalah dewa amor atau namanya dewa cinta gitu loh guys ya, yang suka membawa panah asmara itu guys. Oke, kita cari dulu bajunya. Ini kayak pakai rok gitu sih guys ya, ternyata kayak pakai rok gitu. Kemudian ada teman apa ya, ini namanya teman hati ya guys ya. Ada hati memiliki sayap. Kemudian ini mirip yang serangga itu sih guys, apa namanya, teman serangga itu ya guys ya. Oke guys, kemudian kita mau cobain cari sepatunya dulu nih guys. Tadi kayaknya pakainya sendal deh, bukan sepatu nih. Nah, ini kita dapetin sendalnya, cuman ini agak shiny gitu ya, kulitnya jadi shiny gitu. Aku kurang suka sih guys jujur, pakaian atau model yang dibikin kayak mengkilat gini kurang suka sih guys sebenarnya. Jadi ada kayak yang wajah kan ada tuh yang dibikin shiny gitu, juga kurang suka sih guys. Oke, di gelangnya tuh ada love ya guys ya, ada love. Kemudian untuk hiasan kepalanya tadi kayaknya ada deh, kayak daun-daun bunga-bunga gitu guys. Nah, ini dia
Oke, kita coba dulu ya guys ya. Nah, ini udah ada orang-orang yang datang. Ada Shine, ada Sas, ada Miao, ada Queenie, dan ada Prince. Oke guys, mereka pada visit aku ya guys ya. Nah, ini aku kasih tahu dulu ke mereka, kita sedang merekam ya guys ya. Oke, nah di sini ada banyak banget temanku, ada Playboy. Kemudian ada macam-macam sih guys di sini. Kita liatin mereka dulu nih. Kita sekarang mau coba cek mainan ya guys ya. Tadi sepertinya kita mendapatkan mainan mainan kayak panah-panah gitu sih guys. Panah-panah asmara gitu ya guys ya. Nah, ini dia. Oh, ternyata kalau mengenai seseorang ada love-love-nya guys. Tuh. Jadi kalau kita mengenai seseorang ada love-love-nya guys ya. Ini Queenie-nya marah ya guys ya, aku panah-panah terus ya guys ya. Kemudian kita coba cari bentarnya ada yang add-nge-add. Untuk nge-add harus ketemu sih guys ya, soalnya kan apa ya, penuh guys. Itu pertemananku penuh guys. Nah, di sini kita cobain dulu mainan-mainan. Kita coba bidik sasaran nih guys ya. Nah, ini Queenie juga udah beli tuh sepertinya ya guys ya. Udah beli, kita coba panah-panah dulu ya guys. Kita sambil iseng-iseng dulu guys. Ini Miao malah ngalamin guys. Kayaknya dia mau lagi top up ya guys ya. Miao-nya. Oke, kita coba dulu yang lain guys. Kita mau coba baju dari American Football atau Rugby yang tadi ya guys ya. Kita mau cek dulu. Ini ada yang hijau, ada yang merah juga sih guys. Cuman aku lebih suka yang merah sih, karena putih bersih gitu. Ada merah putih juga kayak Indonesia ya guys ya. Oke, di sini celananya juga keren. Kemudian kita cari sarung tangannya dulu guys. Sarung tangannya di sini ini udah ada merah putih juga, keren banget ya guys ya. Oke, kemudian kita cari sepatunya. Sepatunya mana ya guys ya? Wait, kita coba cari pelan-pelan guys. Kalau sepatu ini tadi bentuknya gimana ya? Aku agak lupa sih guys. Sepatu, sebentar. Kita coba cari-cari dulu. Sepatunya di sebelah mana ya guys? Oh, ini dia. Ini udah ketemu nih guys. Oke, ini ada sepatunya di sini. Kemudian apalagi ya guys ya, kita ganti ini deh, hiasan kepalanya kita pakai yang biasa. Kemudian ada kacamata, kita coba. Ah, ini juga lumayan keren sih guys, pakai kacamata in black ya guys ya. Oke guys, ini adalah tampilan daripada American Football yang laki-laki atau olahraga rugby yang laki-laki. Oke guys, ini udah pada hidup semua nih. Miaunya juga udah kembali ya guys ya, dari AFK. Ini kita lagi mabar aja guys. Sebenarnya aku biasa aja sih, aku cuman main-main biasa, terus mereka pada datang ya guys ya. Nah, di sini ada Miao masih plonga-plonga ya guys, biasa seperti biasa. Dia lagi iseng-iseng aja ya guys ya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini aku nanti bakal review ini semua ya guys ya. Kita coba beli dulu. Kita coba beli dulu guys. Kayaknya pulsa aku saldonya habis, jadi kita harus top up dulu ya guys ya. Nanti akan ada konten berikutnya pas aku mau aktifkan tiket pasnya, dan juga aku mau membeli item-item yang berbayar tadi guys, yang 7000 tadi ya guys ya, yang item-item penjualan rugby atau American Football. Nah, nanti aku akan beli guys. Oke, nanti silahkan tunggu aja di channel ini, karena aku akan membeli semua paket pembelian yang ditawarkan oleh PKXD ya guys ya. Oke, kita di sini aku main dulu ya guys ya sama temen-temen ya guys ya. Oke, kita lagi pada kumpul. Dan ini, oh ini ada gerakan baru guys. Ini adalah gerakan
yang kita dapat dari pembelian baju juga ya, guys ya, baju rugby, dan sekarang kita bisa lari seperti pemain American football. Ini aku mau kasih lihat ke kucing. Jadi tuh larinya kayak dorong-dorong gitu, lucu banget guys. Ini belum, kayaknya belum pada ini ya, belum pada nyoba atau belum pada beli bahwa ada gerakan lari yang baru. Nah ini aku kasih lihat ke mereka guys ya. Ini kalau kita berdiri biasa ini kayak orang yang sedang mau bersiap-siap mau olahraga guys ya. Nah kalau lari kita larinya sambil kayak dorong-dorong gitu loh guys. Oke, kita coba dulu. Oh nggak ada bolanya guys ya. Tadi perasaan ada kayak bola-bola gitu, cuman ternyata nggak dapet guys. Ternyata nggak ada bolanya guys ya. Sangat disayangkan sekali nih kita nggak mendapatkan bola dari pembelian yang sudah kita beli ya guys ya. Terus bolanya tadi taruh mana ya? Nggak ada guys. Oh di sini ada pancake taro nih, baru datang nih guys. Ada pancake taro dan juga ada kucing. Kucingnya juga baru sadarkan diri ya guys dari AFK-nya. Oke kita coba cek lagi apakah aku terselip. Kayaknya nggak ada, emang nggak ada sih guys. Kayaknya emang nggak ada sih. Nah kita main-main dengan anak panah ini sih lucu sih guys. Kita panah-panahku ini ya guys. Sehingga dia jatuh cinta kepada aduh lucu. Kita main panah-panah aja ya guys ya. Ayo sekarang aku mau coba pergi ke itu guys, ke pusat kota guys, ke plaza. Apakah ada penjualan yang baru atau enggak? Aku mau cek dulu. Aku mau ngajak teman-temanku untuk pergi ke kota. Apakah ada penjualan rumah baru kah atau apa gitu di sana ya guys ya. Ayo pada naik. Si kucing malah joget-joget mulu guys. Gak mau naik dia. Ayo taro ubi. Ih, si kucing AFK mulu guys ya kalau di lagi main itu. Oke guys, kita tinggalin aja, kita langsung menuju ke perkotaan untuk mengecek apakah ada penjualan yang baru ya guys ya. Apakah ada penjualan yang baru dikeluarkan sama PKXD? Oh, ternyata rumahnya adalah rumah burger. Nanti kita coba cek-cek lagi guys ya di video berikutnya. Nah, di sini ternyata ada armor yang kita bisa dapatkan di lewat tiket pas atau tiket pas ya, tiket pas. Kita harus beli sih. Besok kita beli ya guys ya. Kita akan membeli tiket pas ya. Wih, skillnya apa ini guys? Kayak lompat-lompat gitu guys ya. Udah lompat gitu doang. Oke, lompat gitu doang guys. Terus masa gini doang sih? Terus buat apa gitu? Keluar kayak love-love gitu ya guys ya, warna pink. Kayak hati gitu. Ketika kita melompat ada hati dan berwarna pink, tapi aku belum tahu fungsinya buat apa guys ya. Kita juga nggak bisa mencoba bug sih guys ya, karena kita belum memiliki armor ini, karena kita belum beli ya guys ya. Ini masih trial. Oke, ini kita masih belum tahu nih, kita skill armornya cuman lompat itu doang. Belum begitu jelas sih guys ini untuk skill armornya sendiri ya guys ya. Oke, kita ini banyak yang datang juga, ada Zen, ada Itas. Kita masih coba-coba skill armornya cuman lompat kayak gitu doang. Oke, kemudian udah guys, kayak gitu doang. Ini pembaruannya juga nggak begitu apa ya, nggak begitu berasa ya guys ya. Cuman ada item-item baru aja di PKXD ya guys ya. Ini juga armornya kurang bagus ya menurut guys ya. Kenapa dibikin rock gitu ya?
jadi kayak rock gitu loh, maksudnya nggak kayak cowok gitu. Nah di sini di penjualan daerah sini juga belum begitu banyak ya guys ya, item-item yang ditaruh di sini. Oh, kucing tadi tuh habis beli seragam malaikat gitu guys, malaikat cupid atau malaikat dewa asmara ya guys ya, dewa amor atau cupid kalau bahasa ini. Melissa ngajak main, ada apa ya guys ya, udah lama sih nggak ketemu Melissa juga. Kita di sini sambil main-main seneng-seneng dulu ya guys ya. Oh di sini ada apa ini? Oh ini adalah furnitur yang ada di paketnya Hello Kitty ya guys ya. Di sini nih ada paket furnitur Hello Kitty. Kemudian apa ini guys? Oh ini ada yang baru guys, ada mainan baru guys. Ini adalah rugby yang tadi dijual di penjualan ini. Nah ini 7.000 ini guys. Nah kita coba nanti kita fungsinya apa ya guys ya. Kita coba beli dulu apakah masih bisa dibeli. Waduh saldoku kurang guys ternyata guys ya. Nanti kita top up ya guys ya. Untuk besok kita mau membeli semua yang ditawarkan di event pembaruan PKX di kali ini. Tapi untuk sekarang kita coba teman-teman untuk mencoba permainan ini. Coba kita lihat. Set. Weh, ternyata buat nendang-nendang gini bisa. Keren banget sih. Tuh. Wih, pancake taruh nendang. Yo, aku yang jaga. Kalian tendang ya. Oke, 1 2 3. Wih. Wih. Keren sih. Wih. Tetap gak bisa dihadang ya, misalnya tetap aja cool. Ini ada mainan baru di sini guys. Ini ada kucing. Pada nyobain ya guys ya. Tapi nggak bisa dihadang ternyata guys, masih tetap aja cool ya guys ya. Ternyata ada pembaruan di sini. Oke guys, ini seru banget sih untuk ditaruh di mana ya? Di depan rumah ya guys ya, atau di dalam rumah juga seru sih untuk main-main tendang-tendang bola rugby ya guys ya. Mantap. Oke nanti untuk di video berikutnya kita akan membeli semua ya guys ya, ada tiket pas dan juga furnitur-furnitur yang ditawarkan oleh PKXD. Tapi untuk sekarang paling ya kita main-main dulu ya guys ya, di sini kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma mereview event-event terbaru yang ada di PKXD yang udah tadi dijelaskan. Jadi oh ini dapat panah guys, kamu bisa langsung klaim panah guys ya secara gratis. Dan mungkin kita coba dulu ya, kita coba dulu guys apakah ada efeknya untuk panah yang gratisan ini ya guys ya. Oke kita coba. Oh nggak ada guys, nggak ada efeknya guys, cuman kayak serpihan-serpihan cahaya gitu guys, jadi nggak ada efeknya di sini ya guys ya. Tuh nggak ada efeknya guys. Oke nggak ada sih, kurang menarik sih guys kalau menurut gue guys ya. Kalian bisa beli yang ada efek love nya tadi lebih bagus dengan harga yang masih terjangkau lah. Oke nah di sini kita bikin siang hari dulu ya guys ya, dan sambil bermain dengan teman-teman ya guys ya. Di sini aku udah tengah malam nih guys, merekord atau merekam ini. Dan ya gitu aja sih guys ya untuk pembaruan update PKX di kali ini. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye bye.